Halo, selamat sore pemirsa NTV. Bagaimana liburan Anda pekan ini? Semoga menyenangkan ya. Ya, pemirsa, pada pukul 19 nanti malam kita akan bersama-sama menyaksikan debat ketiga calon presiden. Temanya soal pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Nah, sebelum kita menyaksikan debat pada malam ini, kami akan ajak Anda untuk menyimak talk show spesial NTV yang pasti tidak kalah seru. Ya, Tasya, ini efek abis liburan nih kayaknya ini. Kalau begitu saya bantu Tasya ini ya. Nah, ini biar kerjaannya cowok ini di sini. Oke, dan hari ini seperti yang tadi Tasya janjikan ya, kita sebelum mengikuti debat, kita juga akan mengikuti nanti talk show ya. Dan pemirsa, selama 3 jam sebelum debat berlangsung, kami akan ajak Anda untuk menyimak dan memahami apa saja sih konteks pertahanan, keamanan, dan hubungan internasional yang jadi masalah serius Indonesia dan wajib menjadi perhatian presiden terpilih nanti tentunya, Tasya. Lalu pasca debat nanti malam, kita juga masih akan mengupas tuntas poin-poin penting dari paparan para capres selama debat berlangsung. Dan kita akan hadirkan tentunya para ahli pertahanan dan keamanan, pakar militer dan hubungan internasional, serta tidak lupa tentunya dari tim sukses capres, Tasya. Iya, ya. Benar. Doni dan juga pemirsa, nanti sebagai negara maritim dengan luas 1,9 juta kilometer persegi, Indonesia menjadi negara terluas ke-15 dunia. Ya. Tentunya kita memiliki tantangan besar bagaimana untuk menjaga kedaulatan, pertahanan, keamanan, dan politik luar negeri. Ya, meski kita bangsa yang cinta damai, tapi di luar perang makin ramai. Ini pasti ingat nih lagu zaman dulu. Ingat nggak? Lagu tahun karena udah diulang-ulang dari tadi kita lagu latihan. Tahun 80-an pemirsa itu. Perdamaian, perdamaian. Baitnya yang cocok seperti yang tadi saya baca itu. Meskipun, walaupun, saya lupa. Apa ya? Walaupun cinta damai, tapi perang makin ramai. Bingung-bingung ku memikirnya. Nah, itu dia. Hafal lagi lagunya. Hafal, karena angkatan saya. Ya. Ini membuktikan Tasya angkatannya sudah kekinian ya. Nah, itu soal lagu. Tapi tentunya lagu itu juga harapan kita bersama pemirsa. Karena kalau kita bicara tentang perang, kita bicara tentang militer, pastinya kita yakini juga bahwa militer kita cukup disegani. Bahkan berada di peringkat ke-13 dari 145 negara yang dinilai oleh global firepower. Tapi sayangnya, Tasya dan pemirsa, di era digital ini, kita Indonesia punya PR besar terkait pertahanan dan keamanan digital kita. Dan bukan tidak mungkin, bukan tidak mustahil, perang maya atau cyber war justru akan menjadi ancaman terbesar bagi negara kita kalau kita tidak siap ya. Iya, kita akan mendalami tentang itu semua, termasuk soal posisi Indonesia dalam dunia internasional. Soal Palestina pastinya, soal isu geopolitik yang bisa ya mengancam Indonesia. Perang Rusia-Ukraina yang hari ini sudah memasuki hari ke-683 ya, sudah 2 tahun. Yang mengancam krisis pangan dan perdamaian. Nah, Doni di studio nanti juga akan ada teman-teman presenter yang nanti akan memaparkan infografis seputar tema debat. Ya, tentunya bukan cuma kita berdua, pasukan teman-teman presenter dari NTV sudah siap sampai tengah malam nanti, dan bersama kita sudah siap di sebelah saya, rekan saya, sahabat saya, Muhammad Irsal. Irsal, ya, hari ini apa yang akan disuguhkan untuk melengkapi siaran khusus kita? Ya, Doni dan juga Tasya, berkaitan dengan posisi kita di 13 dari 145 negara di dunia, kita akan lihat bagaimana alutsista, alat utama persenjataan Republik Indonesia ini dapat membuat Indonesia paling tidak masuk 10 besar negara dengan kekuatan terbesar di dunia. Kita lihat dulu informasi yang satu ini, pemirsa, terkait dengan alutsista, kita simak dulu informasi berikut. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran strategis yang semakin penting dalam diplomasi internasional. Menghadapi tantangan global, Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat untuk berperan aktif mengatasi isu-isu internasional. Lalu seperti apa peran kunci Indonesia di panggung internasional? Berikut informasinya. Indonesia memiliki peran strategis penting sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dalam diplomasi internasional. Dalam melaksanakan perannya, Indonesia memimpin secara global perjuangan melawan perubahan iklim. Dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang perubahan iklim, Indonesia menunjukkan kepemimpinan globalnya dalam agenda lingkungan.
Selain itu, Indonesia juga berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas dunia melalui partisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Sebagai penjaga perdamaian, Indonesia mengirimkan personilnya untuk berpartisipasi dalam misi-misi di berbagai negara terpengaruh konflik. Meski demikian, Indonesia dihadapkan pada tantangan tersendiri, salah satunya terkait isu maritim dan keamanan seperti klaim perbatasan laut. Pemerintah diharapkan mampu menyelesaikan isu-isu ini melalui dialog dan negosiasi. Tidak hanya itu, Indonesia juga memiliki tantangan global yang terus bergerak menjadi dunia multipolar. Untuk menghadapi tantangan itu, Indonesia perlu mempercepat peningkatan perannya dalam mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat pertahanan negara. Tim Liputan Nusantara TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, guna mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI dalam menjaga kedaulatan Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan kembali membeli sejumlah alat utama sistem persenjataan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Alutsista apa saja yang telah dibeli Indonesia? Mari kita simak bersama pada 10 Februari 2022. Kementerian Pertahanan sepakat menandatangani pembelian pesawat tempur Rafale, pabrikan Dassault Aviation asal Perancis sebanyak 6 unit. Sementara pada 10 Agustus 2023 lalu, Indonesia kembali membeli 18 unit pesawat tempur Rafale. Selain itu, Indonesia juga jalin kesepakatan dengan Perancis dalam proyek pembangunan 2 kapal selam. Kesepakatan kerjasama ditandatangani PT PAL Indonesia dan Naval Group pada 10 Februari 2022 lalu. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan juga menandatangani kontrak pembesanan 2 pesawat Airbus A400M produksi Prancis. Penandatanganan itu dilakukan di sela-sela acara Dubai Air Show 2021 pada 18 November 2021 lalu. Pada Juni 2021, Kementerian Pertahanan juga menandatangani kontrak kerjasama pembelian kapal perang fregat dari Italia. Sementara pada Juli 2020, Kementerian Pertahanan juga memesan 500 unit kendaraan taktis atau Rantis 4x4 produksi dalam negeri atau PT Pindad. Tidak hanya itu, Kemenhan juga memutuskan untuk membeli 12 unit pesawat tempur Birage 2005 buatan Perancis. Ya, itu tadi sejumlah alutsista yang dimiliki oleh Indonesia dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga dalam mempertahankan ataupun mengupayakan Indonesia masuk dalam 13 besar kekuatan di dunia dari 145 negara. Saya akan kembali dengan infografis di sesi berikutnya, tentunya dengan sejumlah informasi yang menarik juga terkait pada tema debat pada malam hari ini, yaitu terkait pertahanan. Untuk sementara, kita kembali dulu ke Doni dan juga Tasya, silakan. Ya, terima kasih, ulasannya sangat lengkap dan komprehensif. Nanti kita kembali ke Anda. Dan pemirsa, masih bersama saya Doni Degaisi dan juga Tasya Lutmila. Tasya, kita akan kembali tentu dengan talk show dan juga kita akan menyimak seperti apa kondisi persiapan di arena debat nanti ya. Pastinya, jadi pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap bersama Breaking News debat ketiga Capres Pilpres 2024. Wakanda no more, Indonesia forever. Kita akan perbaiki yang harus diperbaiki. Kita akan tegakkan apa yang perlu ditegakkan. Semua ini bisa berjalan kalau kemudian pemerintahnya bersih. Pemirsa, Anda masih menyaksikan debat ketiga Capres Pemilu 2024. Iya, dan seperti yang tadi kita janjikan Tasya, kita akan mengulik lebih dalam lagi karena ini tema ini sangat menarik, penting dan juga pasti ditunggu-tunggu oleh masyarakat, khususnya Anda pemirsa NTV dimanapun berada. Bersama kami di studio sudah hadir narasumber kita, yaitu salah seorang pengamat dan juga beliau ini adalah analis hubungan internasional dari Universitas Pelita Harapan. Selamat datang Ibu Adriana Elizabeth, apa kabar? Selamat sore, terima kasih sudah diundang. Sehat ya Bu ya? Sehat. Oke, terima kasih. Dan juga kita sudah mengundang ya. Iya, bergabung melalui sambungan Zoom, Ibu Koni Rahakundini Bakri, pengamat militer. Selamat sore, Bu Koni. Selamat sore.
Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita akan ke narasumber yang ada di studio, Ibu Adriana terlebih dahulu. Ibu Adriana, kalau kita merujuk pada debat pertama, ada banyak kritikan bahwa para capres itu belum benar-benar menyentuh atau belum benar-benar menunjukkan gagasan yang konkret dan baru. Kira-kira seberapa optimis Anda bahwa malam ini akan ada perbaikan dari debat pertama capres? Debat itu waktunya singkat ya. Tapi topik-topik yang dibahas kan lumayan berat gitu. Nah, khusus untuk topik malam ini, saya pikir itu jauh lebih harus dikuasai karena bicara misalnya hubungan antar negara itu semua kita harus tahu. Nah, saya tidak tahu apakah nanti akan lebih baik atau tidak, tapi saya menduga ini akan lebih susah ya untuk menyampaikan visi misi secara cepat dalam waktu yang singkat, kemudian mendalami isu-isu yang berkembang. Dalam konteks internasional itu menurut saya akan lebih challenging. Akan lebih challenging, ya. Oke. Ini kan temanya banyak, kemudian luas, dan ada irisan yang terkait satu sama lain untuk tiap tema. Kan ada pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, politik luar negeri. Mungkin ini saya kasih PR ke Ibu Adriana dulu untuk kalau memang capres-capres malam ini PR-nya adalah harus bisa mengungkapkan gagasan dalam waktu singkat. Saya minta tolong ke Ibu Adriana untuk bisa kemudian merangkum secara ringkas kira-kira jawaban atau gagasan seperti apa yang diharapkan oleh publik akan hadir malam ini yang wajib dijabarkan oleh para capres. Oke, mungkin saya mulai dari background saya sebagai analis hubungan internasional. Di dalam sejarah dunia itu hanya ada dua peristiwa utama yang harus kita tahu, yaitu sesuatu atau peristiwa-peristiwa yang terkait dengan konflik, apakah perselisihan, sengketa dan sebagainya. Nah, di sisi lain itu adalah sesuatu yang terkait dengan kesepakatan. Nah, saya melihat topik-topik yang akan dibahas malam ini itu lebih banyak ke isu-isu yang lebih conflicting, gitu ya. Nah, artinya kalau memang ke situ arahnya, kita harus tahu bagaimana menganalisa hal itu. Karena konflik itu juga karakternya berbeda-beda gitu. Kemudian juga konflik antar negara, konflik di dalam negara juga sifatnya berbeda. Nah, belum nanti kalau kita masuk ke isu-isu yang lebih spesifik gitu. Nah, menurut saya masyarakat itu sebenarnya mengharapkan capres itu bisa memberikan sebuah narasi-narasi yang mudah dicerna lah. Karena isunya ini sangat rumit ya. Bicara konflik itu orang biasanya hanya tahu angle-angle tertentu. Padahal konflik itu ada konflik yang memang terjadi karena natural, tapi ada juga konflik yang sifatnya dibuat, memang dirancang untuk mendapatkan keuntungan misalnya. Masyarakat harus dijelaskan apa yang nanti akan disampaikan itu secara mudah dicerna gitu. Kalau terlalu tinggi bahasanya juga menurut saya, ya ini kan sebenarnya kalau saya dari pandangan saya sendiri, debat ini kan lebih elitis sifatnya. Iya. Ya, masyarakat tidak butuh yang terlalu rumit-rumit dipahami gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah gitu, apa dampak pada kehidupan mereka? Kalau bisa capres-capres itu bisa menyampaikan misalnya untuk tidak menimbulkan persoalan atau dampak lebih luas kepada kehidupan masyarakat itu apa? Nah, jadi hal-hal yang konkret itu sebetulnya harus disampaikan. Walaupun isunya isu internasional atau regional, tapi sesuatu yang terkait dengan bagaimana kehidupan Indonesia, terutama terkait dengan kehidupan masyarakat. Nah, itu yang menurut saya harus bisa dijelaskan secara mudah diterima. Oke, agak menantang karena yang mau dimenangkan hatinya adalah rakyat banyak. Betul. Yang harus mudah dipahami, tetapi nanti yang menilai kan adalah kelompok yang cukup elit ya. Jadi menurut Bu Adriana kira-kira di mana kemudian mereka harus bisa menunjukkan kapabilitas mereka bahwa mereka menguasai topik ini secara teknis tetapi bisa kemudian menerjemahkannya dalam bahasa yang diterima oleh masyarakat awam. Iya. Ini susahnya juga karena rumusan pertanyaannya dibuat oleh para elit ya. Para pakar ya. Para pakar itu kan bahasanya dewa semua. Pakar itu kan termasuk elit ya sebetulnya. Nah, itu tadi yang saya bilang. Jadi misalkan begini, kalau isu yang paling mengemuka hari ini kan misalnya isu Rohingya. Ya. Kan kita sudah tahu di berita-berita bahwa masyarakat Aceh misalnya menolak kehadiran. Nah, itu harus dijelaskan. Bagaimana sebuah dampak regional itu bisa sampai ke Indonesia. Nah, pemerintah Indonesia harus bisa capres-capres itu atas nama pemerintah nantinya misalnya menyampaikan bahwa kita akan menomorsatukan masyarakat Aceh. Itu persis harus disampaikan seperti itu karena itu memang masyarakat Aceh tidak menolak sebetulnya selama mereka tidak mengganggu kan. Begitu sudah mengganggu, nah sesuatu yang mengganggu masyarakat lokal tentunya pemerintah atau capres nanti manapun harus menyampaikan bahwa yang harus dinomorsatukan adalah masyarakat kita.
bukannya kita menolak mereka datang gitu, itu bahasa-bahasa yang mereka tunggu dan tentunya eksekusinya nih nanti seperti apa supaya kehadiran orang-orang itu tidak selalu atau tidak selamanya mengganggu kehidupan mereka sehari-hari gitu. Oke, jadi kata kuncinya keberpihakan terhadap rakyat begitu ya. Iya, nah sekarang kita akan coba gali dengan Bu Koni. Bu Koni, saya ingin tahu perspektif Anda ini kalau bicara soal dunia pertahanan, keamanan. Kita juga mengikuti beberapa waktu terakhir ini kritik pedas Anda terkait dengan keterlibatan militer, apalagi menjelang debat malam hari ini. Walaupun kita tidak bahas tentang knalpot brong ya, Bu Koni ya. Tapi kira-kira menurut Bu Koni yang akan jadi memenangkan show debat malam ini kalau bicara tentang isu pertahanan, apakah ini kena domainnya calon presiden Prabowo Subianto atau bagaimana mungkin misalnya Anies dan juga yang Ganjar bisa menguasai panggung debat malam ini, menurut Bu Koni seperti apa? Ini suaranya sama sekali nggak terdengar, kayaknya ada masalah dengan mic deh. Oh, oke. Pembicara sebelumnya sangat clear. Tapi ini sama sekali hilang suaranya, bisa diulang nggak, Mbak? Oke, baik. Sambil tim kita mencoba memperbaiki audio ke Bu Koni, Bu Koni apakah sudah bisa mendengarkan suara saya saat ini? Bisa apa? Oh, ternyata masih ada masalah ya. Apa Tasya mungkin coba bisa? Coba. Bu Koni bisa mendengar suara saya? Nah, kalau ini jelas. Ah, berarti memang jatahnya harus sama Tasya. Nanti saya sama Ibu Andriani. Oke. Saya ke Bu Koni berarti. Pertanyaan saya ke Bu Koni. Kalau Bu Koni sempat membaca tidak visi-misi ketiga calon ini? Mungkin ada catatan dari apa yang mereka ungkapkan dari berkas visi-misi? Saya rasa saya bukan membaca, tapi kebetulan saya kan terlibat di dalam menyiapkan konsep atau visi pertahanan untuk dua calon presiden, yaitu Presiden Ganjar dan juga Presiden Prabowo, kalau beliau salah satu dari mereka jadi. Jadi kira-kira akan dibahas itu sangat, mungkin hampir mirip ya, kita tuh harus konsen terhadap perubahan iklim. Bagaimanapun juga, perubahan iklim ini adalah menjadi isu global yang mempengaruhi hubungan antar negara, ada terkait negosiasi, terkait pengurangan emisi, terkait rumah kaca, konservasi lingkungan, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana krisis kemanusiaan, konflik bersenjata, apakah pengungsi tadi sudah disebut Rohingya, apakah kekurangan pangan atau bencana alam. Lalu bagaimana isu HAM itu menjadi juga akan sangat penting, baik dalam konteks dia bersenjata maupun dalam kebijakan internal suatu negara. Makanya kenapa kalau kemarin rame-rame soal knalpot brong itu karena bisa dikaitkan ke Komnas HAM akhirnya. Urusan itu dalam debat-debat dan diskusi saya dengan kawan-kawan. Nah bagaimana juga ada juga isu lain seperti misalnya bahwa setiap periode itu akan membawa perubahan. Contoh sekarang itu menurut saya adalah abad konektivitas. Itu kenapa kita menekankan tentang bagaimana keamanan maritim. Bagaimana kekuatan pertahanan yang mumpuni baik juga secara kemaritiman maupun kedirgantaraan. Saya hanya berharap ketiga-tiganya itu tidak akan meninggalkan visi yang sebenarnya sudah dikembangkan oleh Presiden Jokowi yang harusnya beliau selesaikan tapi beliau tidak ada waktu mungkin. Yaitu bagaimana membuat visi poros maritim, poros dirgantara, dan poros permukaan dunia kita terwujud. Kenapa? Karena dalam proses terakhir kami, misalnya dengan Kementerian Pertahanan, itu strategi pertahanan Pulau SPN Pertahanan Nusantara itu sudah bergabung dengan konsep poros maritim dunia yang kami godok di Dekrek 51 Sesko TNI. Dan hasil Sesko itu harusnya sudah menjadi guidelines bagaimana negara kita harus secara inward looking mempersiapkan diri dan juga secara outward looking. Nah kembali kepada isu-isu terkait kawasan, misalnya sekarang kita bisa lihat dari laporan Lemhanas, dan itu kami bahas dengan dua calon presiden ya, bagaimana China telah memperluas pengaruhnya di wilayah Asia Pasifik, bagaimana kemudian Amerika juga dengan aliansi, dengan kepentingan strategisnya, itu semua overlapping dan yang paling penting akan berdampak kepada konektivitas. Sementara konektivitas isu itu adalah isu yang sangat penting karena bukan saja mengaitkan kepada hubungan kepada defense, tetapi juga kepada ekonomi gitu loh. Itu kenapa persaingan yang akan mempengaruhi negara-negara wilayah kawasan, bagaimana ketergantungan ekonomi Asia Pasifik ke salah satu raksasa ekonomi dunia gitu atau blok ekonomi dunia, bagaimana kerjasama regional, itu semua saya harap secara singkat 2 menit apapun itu bisa diterangkan. Mungkin juga ada yang menarik dari barangkali dari sisi Pak Prabowo ya, beliau mungkin akan mengajukan tentang kenaikan kemampuan pertahanan Indonesia. Tapi yang saya mungkin nggak sepakat karena masih merefer kepada global firepower. Tapi apapun itu ceritanya akan ditingkatkan. Mungkin yang harus atau menjadi pertanyaan juga adalah kenapa kita meningkatkan kemampuan dengan sebegitu besar? Sementara kita tidak merubah doktrin. Nah itu akan menarik jika ada salah satu yang bertanya seperti itu. Bu Koni, bagaimana dengan suara saya? Apakah sudah aman sekarang, Bu Koni?
Masih agak putus-putus tapi agak lumayan ya. Oke, Bu Kony, saya coba bertanya nanti kalau misalnya terkait tentang tadi statement Anda, calon Presiden Prabowo akan meningkatkan potensi keamanan kita. Ini kaitannya juga dengan anggaran, alutsista, dan strategi kah? Dalam kaitan Pak Prabowo itu apa? Kalau tadi Anda mengatakan akan menaikkan kemampuan pertahanan kita, berarti terkait juga dengan soal anggaran, alutsista, dan strategi hankam kita ke depan. Saya kurang menangkap pertanyaannya apa, tapi kalau ditanyakan tentang Pak Prabowo apa, yang pasti begini, kalau saya lihat dari sisi beliau, itu akan memperkuat kekuatan pertahanan kita, dan itu artinya mungkin dalam konteks saya itu mewujudkan poros maritim dan dirgantara dunia. Tetapi kembali, kita tuh harus berbicara tentang bagaimana saja tentang procurement atau tentang pembelian senjata, seolah-olah kan yang dipamerkan oleh para presiden kita, termasuk juga siapapun, nantinya khawatirnya itu akan hanya cuma tentang pembelian. Satu hal yang mesti diingat, anggaran pertahanan Indonesia itu naik sudah sangat signifikan ya, sudah sampai 500%. Tetapi readiness kita itu tidak mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya saja readiness dari angkatan laut dan angkatan udara, for example ya, itu hanya berkisar di 30% sampai 60,40%. Artinya kenaikan anggaran pertahanan 500%, kenapa tidak diikuti oleh juga kenaikan kesiapan yang masif? Padahal ancaman seperti Rohingya, ancaman kawasan jika terjadi Laut Cina Selatan issue, dan lain dan sebagainya, itu memerlukan kapabilitas. Dan kapabilitas itu tidak cuma hanya apa yang kita bisa beli, tetapi bagaimana kita memelihara, bagaimana logistiknya kita persiapkan, bagaimana juga deployment. Dan yang paling penting adalah masalah deployment, karena menurut saya itu ada isu juga pun kita membeli alat canggih termasuk kapal induk dan juga pesawat tempur dan bomber sekalipun. Bagaimana kita mau deploy itu jika kita tidak merubah doktrin pertahanan kita? Dan itu mungkin menjadi isu yang menarik untuk ditanyakan. Oke. Baik, fakta bahwa calon nomor urut 2 ini adalah Menhan, di atas kertas banyak orang memprediksi bahwa malam ini akan menjadi bintangnya gitu. Tetapi ada juga yang kemudian memprediksi bahwa jangan-jangan akan menjadi target empuk nomor 1 dan nomor 3. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami debat capres ketiga Pilpres 2024 akan kembali usai jeda komersial berikut. Wakanda no more, Indonesia forever. Kita akan perbaiki yang harus diperbaiki. Kita akan tegakkan apa yang perlu ditegakkan. Semua ini bisa berjalan kalau kemudian pemerintahnya bersih. Mister, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Breaking News debat ketiga Capres Pemilu 2024. Ya, masih ada banyak waktu hingga pukul 19.00 malam dua ini. Setengah jam lagi menuju debat. Lagi. Tapi jangan khawatir pemirsa, kami akan mengawal Anda hingga tuntas pasca debat nanti. Dan kita sekarang akan melihat sampai sejauh mana persiapan di lokasi nanti malam berlangsungnya debat ketiga calon presiden, yaitu langsung dari Istora Senayan Jakarta. Sudah ada rekan jurnalis Nusantara TV di sana yang akan melaporkan selengkapnya, yaitu Dennis Citra. Silakan laporan selengkapnya, Dennis. Baik Tasya, Doni dan juga pemirsa, kurang lebih jelang 2 jam lewat 30 menit debat ketiga Pilpres 2024 ini akan berlangsung pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yang mana dalam hal ini merupakan debat kedua bagi calon presiden. Dan sejumlah pengamanan juga sudah dilakukan sejak siang tadi. Kemudian meski begitu, untuk pengamanan hari ini juga sudah dilakukan, akan dilakukan sterilisasi ruangan debat, kemudian dikerahkan juga beberapa anjing pelacak untuk mendeteksi bahan-bahan yang berbahaya. Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo menerangkan update mengenai keamanan pada debat Pilpres ketiga hari ini, dan berikut adalah pernyataan dari Kombes Pol Susatyo. Pengamanan total personil 3.100 yang disiagakan gabungan dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, juga TNI, termasuk juga BKO dari Pemprov DKI. Tentunya pengamanan pada hari ini, kita mengevaluasi pengamanan pada debat yang pertama dan yang kedua. Di mana hasil analisa kita, evaluasi kita memang ternyata masih adanya para peserta yang datang yang non-undangan. Ini para pengembira, para simpatisan dari masing-masing paslon, itu juga membawa
masanya. Nah, sehingga ketika di debat yang kedua itu memang karena area di depan JCC itu tidak terlalu besar, ya, kemudian masa antar paslon yang tidak bisa masuk ke dalam itu cukup berdekatan sehingga. Dan pemirsa, kita akan nantikan bersama-sama jelang debat Pilpres ketiga 2024 ini. Tentunya seluruh masyarakat Indonesia dapat menyaksikan bagaimana visi dan juga misi yang akan disampaikan oleh masing-masing calon presiden. Dan juga kita dapat melihat bagaimana sosok pemimpin di tahun 2024 ini. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Istora Senayan, Jakarta Pusat. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Danis Citra, jurnalis Nusantara TV, laporan langsung dari Istora Senayan, Jakarta. Dan Tasya dan juga pemirsa, kita masih lanjutkan diskusi kita. Saya kembali ke Ibu Adriana dulu ya. Bu Adriana, ini kalau kita bicara tentang situasi geopolitik, kemudian hubungan internasional Indonesia dengan kawasan khususnya ASEAN dan kawasan-kawasan sekitar, ada isu-isu terkait mengenai Laut Cina Selatan, kemudian bagaimana supremasi ASEAN sebenarnya bisa berbicara. Apakah ada menurut Anda para calon presiden yang bisa menawarkan solusi terkait dengan strategi diplomasi kita yang lebih konkret ke depan? Isu Laut Cina Selatan itu isu jangka panjang atau disebut salah satu isu strategis karena sudah berlangsung lama upaya-upaya untuk jangan sampai konflik terbuka terjadi di kawasan juga sudah dilakukan cukup banyak. Indonesia cukup berperan untuk menjadi fasilitator pertemuan para pihak untuk membicarakan intinya mencegah jangan sampai terjadi konflik terbuka di sana. Tapi kita tahu bahkan selama COVID-19 yang lalu sekitar 3 tahun tensionnya justru malah meningkat. Artinya memang tidak ada niatan dari para pihak untuk mundur. Jadi semua itu pada posisi-posisi yang firm gitu, mereka tidak mau mengalah satu dengan lain. Sengaja dipelihara isu ini? Karena klaimnya memang seperti itu. Gitu. Itu menunjukkan bahwa ini isu tidak akan selesai. Siapapun yang menang, presidennya, saya yakin ini tidak akan selesai. Ini akan jadi isu abadi ya? Nah, tapi yang penting adalah tadi, Indonesia bisa melakukan upaya yang pernah dilakukan sebelumnya, menjadi fasilitator untuk mengundang para pihak bertemu, berbicara, yang penting jangan sampai terjadi konflik bener-beneran lah. Nah, Bu Adriana, kalau ini adalah isu abadi yang mungkin dari debat capres ke debat capres setiap 5 tahun akan menjadi isu yang menarik, kenapa Indonesia tidak mengambil peran sentral yang lebih dominan, menarik misalnya ASEAN ke dalam isu ini, sehingga bisa punya bargaining position lebih kuat, kalau kita kaitkan dengan posisi Indonesia sekarang secara ekonomi juga sangat dekat dengan Tiongkok begitu kan, apakah Indonesia melemah, sengaja mempertahankan posisi idol, atau bagaimana menurut Anda? Indonesia cukup berperan di ASEAN. Misalnya draft COC ya, yang untuk bagaimana para pihak itu betul-betul saling menjaga ya. Semua tahu ada kepentingan, tapi kita saling menjaga. Itu kan sampai sekarang belum disetujui oleh China. Tapi upaya Indonesia itu sudah dilakukan dengan menggandeng negara-negara ASEAN. Tapi kita tahu secara individual negara ASEAN juga punya kepentingan dengan China kan. Nah, itu salah satu hambatannya sebetulnya. Nah, yang juga harus diperhatikan menurut saya, negara-negara ASEAN yang tidak menjadi pihak di dalam konflik itu juga harus dilibatkan seperti Singapura, seperti Thailand. Jadi kadang-kadang kita kalau bicara konflik itu seolah hanya yang berkonflik saja. Sebetulnya yang tidak berkonflik di ASEAN pun itu harus ikut bicara bagaimana ini bisa diselesaikan. Nah, kalau kemudian capres-capres bisa menawarkan bagaimana Indonesia bisa berperan lebih aktif lagi di ASEAN, terutama tadi, menggandeng juga negara-negara yang tidak berkonflik secara langsung dengan China untuk duduk bersama kita membicarakan supaya COC ini cepat diterima oleh China. Kita tahulah China memang lebih suka melakukan bilateral, bukan bilateral ya, karena untuk dia bicara secara bilateral itu lebih mungkin karena posisi dia lebih powerful, kira-kira begitu. Tapi kalau dalam regional, nah ASEAN-nya yang harus solid. Oh, itu yang dihindari oleh Tiongkok ya? Nah, itu dia. Makanya saya bilang kalau ASEAN-nya solid dan Indonesia bisa provoke negara ASEAN untuk bisa melakukan itu, nah itu bisa kemudian mendesak China. China harus memperhatikan COC. Tapi ini. Anda melihat nggak, Bu Adriana, dari ketiga calon presiden yang ada, siapa yang bisa menawarkan solusi konkret yang paling tidak bisa membawa diplomasi Indonesia, baik sebagai Republik Indonesia sendiri atau dengan ASEAN, ya bisa berbicara lebih besar lagi di kancah internasional? Saya harus bikin asesmen satu. Secara singkat, sebelum kita saksikan malam nanti ini, yang mana kira-kira? Ya, begini, kalau melihat konfliknya itu sudah panjang, sebenarnya di debat-debat capres yang lalu pun ditanya soal Cina Selatan. Jadi saya menduga tidak akan ada solusi yang firm.
Oke. Okay. Cuma tadi yang saya bilang. Maksudnya kalau, main aman seperti itu atau karena ini isu jangka panjang? Bukan main aman karena memang ini bukan persoalan gampang. Laut Cina Selatan itu bukan persoalan gampang karena apa? Di situ ada sumber daya migas yang besar, terbesar kedua di dunia setelah Arctic Region. Yeah. Yang kedua itu adalah jalur utama perdagangan Cina dari Pasifik ke Samudra Hindia. Jadi kalau kita lihat kepentingannya begitu besar di sana, tentunya tawaran-tawarannya kan juga harus ya sifatnya terobosan. Bukan tidak akan sekedar membuka peluang Indonesia atau ASEAN kemudian menjalin hubungan lebih kuat dengan kawasan barat misalnya? Di dalam konflik Laut Cina Selatan kan sudah ada pihak barat. Amerika Serikat kan kuat sekali di sana. Gitu. Maksud saya Indonesia kemudian menjadi sekutu dari barat untuk sama-sama memainkan apa kepentingan yang bisa mereka kita manfaatkan. Kita nggak bisa apa melakukan itu karena prinsip bebas aktif ya. Tapi juga jangan salah ada negara-negara eksternal di apa di wilayah dekat Laut Cina Selatan itu seperti Australia mungkin juga punya kepentingan. Korea Selatan juga punya kepentingan. Tetapi tidak dalam arti konflik itu sendiri, cuma mereka punya concern misalnya bagaimana mengelola sumber daya alam yang ada di situ. Bagaimana kalau terjadi bencana alam di situ. Jadi sebenarnya opsinya banyak untuk intinya adalah jangan sampai tadi jangan ada open conflict di wilayah itu karena kalau itu terjadi semua akan terdampak, termasuk Indonesia. Nah, sebelum itu kapanpun misalnya akan muncul ya, itu yang coba di apa nih diusahakan untuk bicaralah, bernegosiasi dan Indonesia menurut saya punya peluang. Iya, kita menghindari konflik terbuka ya Bu Adriana. Tapi Tasya kalau bicara konflik mau tidak mau siap tidak siap, kalau konflik terbuka terjadi Indonesia harus siap ya Tasya. Benar. Kita akan ke Bu Kony berarti ini untuk mempersiapkan bagaimana strategi. Tapi alus, jangan sampai perang ya. Jangan. Tapi kan memang harus bersiap-siap, tetap harus bersiap-siap. Nah, Bu Kony, saya ingin menyambung sedikit tadi sebelum break kita bertanya soal posisi capres nomor urut 2 yang menjabat sebagai Menhan ada di atas kertas terlihat seperti yang akan unggul malam ini. Tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa akan menjadi target empuk kritikan dan serangan dari 1 dan 3. Dikeroyok ya. Dikeroyok. Nah, kira-kira apa yang akan disiapkan oleh Pak Prabowo untuk malam ini, Bu Kony? Tentunya itu kan kebagian daripada tim yang tidak boleh kita bocorkan sebelum acaranya berlangsung. Okay. Kan. Adalah underestimate kalau menganggap misalnya Pak Ganjar tidak siap, menurut saya ya. Karena Pak Ganjar juga itu didampingi sama tokoh-tokoh yang juga nggak main-main. Saya sebut dua aja. Di situ ada mantan Gubernur Lemhanas, ada Mas Andi, ya kan? Kemudian di situ ada Sekjen PDIP yang doktor ego ya politik. Jadi dalam meeting-meeting kami itu jelas itu kami akan sangat kuat di sana gitu. Nah, tapi yang paling penting dalam diskusi tadi tentang Laut Cina Selatan, patut diingat adalah laporan Lemhanas yang itu nggak bisa dibantah karena sudah dirilis secara resmi ya. Pertarungan Laut Cina Selatan ini atau Taiwan issue itu akan berakibat pasti. Waktu kita sudah tahu, 2035. 2035 itu sudah diukur dan akan terjadi dan mungkin lebih cepat. Okay. Artinya apa? Kita punya waktu yang sangat pendek untuk menyiapkan diri. Dan ini artinya kita harus menghitung. Misalnya sekarang Amerika Serikat itu punya berapa? 375.000 personil, 66 pangkalan, seputaran kita, termasuk kekuatan Five Power Defense Arrangement, kekuatan AUKUS, kekuatan The Quad. Itu yang akan dihitung dan harus dipikir bagaimana kita menanggulanginya. Kemudian apa sih strategi penangkalan yang Indonesia harus siapkan jika itu terjadi? Yang paling mengerikan kan kalau terjadi spillover. Kita tidak berseteru dengan keduanya, tapi negara kita karena ada intersection dan pivot di sini, maka kita akan menjadi spillover seperti era Perang Dunia Kedua, dan itu yang kami tidak inginkan. Sehingga dalam saran saya sebagai akademisi yang bergerak di bidang pertahanan, sudah pasti saya mendukung kalau Indonesia akan sekuat memang misalnya di era seperti era Bung Karno, atau juga secara strategi kebijakan geopolitiknya dan juga luar negerinya menarik. Tadi makanya pertanyaan tadi menarik, apakah ASEAN akan lebih aktif? Saya sepakat ASEAN harus lebih aktif. Jadi sekarang ASEAN itu menurut saya harusnya mungkin mengambil langkah-langkah yang tidak umum. Contohnya saja, kita jangan bicara tentang Laut Cina Selatan di dalam airnya ya, tapi kita harus bicara tentang bawah permukaan, karena perang sekarang melibatkan perang bawah permukaan, dan juga perang di kedirgantaraannya atau di ruang air defense ada the crescent zone-nya. Okay. Yang saya sarankan adalah misalnya bagaimana kemudian kita mulai dari apa yang kita bisa bereskan. Apakah kita bisa menyatukan ASEAN plus China, karena bagaimanapun ruang udara itu menjadi sangat penting di era perang modern.
atau juga memikirkan sesuatu di bawah permukaan, sehingga jika terjadi sesuatu kita sudah punya kemampuan yang advance dalam isu perang modern. Karena kalau lihat isu maritim di atas lautnya, kita cuma nggak jauh-jauh lah bicara COC, DOC, kemudian juga Spartly dan Mansia, dan itu udah boring banget ya. Kalau ikutin rapat kayak dulu dengan itu, saya udah kayaknya dari tahun 2007 lah nggak selesai. Jadi kita harus lebih cari apa sih yang bisa kita selesaikan. Kalau Laut Cina Timur itu kita bisa lihat kenapa terjadi ketegangan meningkat ketika ADIS diterapkan oleh Korea secara sewenang-wenang dan membuat Taiwan marah, Jepang bereaksi. Maka menurut saya daripada kita mengalami hal yang sama, isu ADIS itu menjadi sangat penting untuk dibahas. Tambah lagi Indonesia itu belum punya perhatian serius ya terhadap ruang udaranya. Jadi saya pikir akan menarik kalau salah satu atau ketiga calon ini ditanyai atau ada pertanyaan dari para panelis yang bertanya tentang ruang udara. Jadi kita tidak saja bicara hanya tentang kemampuan maritim, tetapi kemampuan ruang udara dan cyber kita. Oke, soal kedirgantaraan akan kita bahas di segmen selanjutnya. Bu Kony, ditahan dulu, nanti kita akan bahas lebih lengkap. Pemirsa, tetaplah bersama Breaking News debat ketiga Capres Pemilu 2024. Wakanda no more, Indonesia forever. Kita akan perbaiki yang harus diperbaiki. Kita akan tegakkan apa yang perlu ditegakkan. Semua ini bisa berjalan kalau kemudian pemerintahnya bersih. Terima kasih pemirsa masih tetap bersama kami di Nusantara TV. Kita akan segera menyambut jelang debat ketiga Capres pada malam hari nanti pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan kita kembali berdiskusi dengan narasumber kita, Tasya. Ya, kita lanjutkan perbincangan yang tadi terputus sebelum jeda. Ya. Saya kembali ke Ibu Kony. Ibu Kony, tadi terakhir kata kuncinya adalah kedirgantaraan. Apa yang jadi PR Indonesia untuk kedirgantaraan ini? Saya pikir banyak hal ya, karena tadi kalau kita hitung saja bagaimana misalnya perhitungan Lemhanas itu perang akan terjadi dan kita kena spillover dari perang yang akan terjadi di Asia Pasifik itu, maka yang pasti kita harus mampu melindungi seluruh ruang udara kita ya. Apakah kemampuan radar, kemampuan surveillance gitu. Dan yang lebih mengerikan menurut saya adalah kita tuh abai terhadap apa yang akan dibuat oleh AUKUS atau sedang dibuat oleh AUKUS. Orang hanya melihat ketika AUKUS diumumkan itu hanya membaca akan buat kapal selam submarine, sehingga kemudian tiba-tiba yang dibahas cuman apa kapal nuklirnya apa Australia gitu. Iya. Padahal Australia itu di AUKUS di dalam 11 agreement-nya dia dengan negara-negara terlibat. Itu sangat menekankan kepada kemampuan gerak dan kesatuan untuk penguasaan ruang udara yang cepat. Jadi mereka sudah sangat banyak berlatih dengan pesawat-pesawat tempur di antara mereka. Bagaimana mereka juga memperkuat kemampuan surveillance yang tangguh, dan bagaimana juga mereka sudah berpikir tentang model-model operasi perang udara yang terkini. Jadi ada doktrin-doktrin operasi, misalnya Plan Jericho itu sudah dibuat advance oleh Australia, mungkin hari ini lebih canggih lagi daripada Plan Jericho. Jadi batasnya sih papanya pilot ya, jadi pasti pilot tempur, jadi tahu betul bagaimana perang udara itu menentukan sebenarnya terhadap kekuatan suatu negara di era ini utamanya. Okay. Jangan lupa juga dalam surveillance, kemampuan surveillance atau pengintaian itu Australia sangat unggul, dan itu bagaimana kita harus hati-hati. Poseidon dia mengawasi kita seperti apa, bagaimana kita kemudian mengantisipasi itu dan lain sebagainya. Karena menurut saya menghidupkan NATO, semacam NATO ya, kita bisa hidupkan semacam SEATO kembali lahir di Asia Pasifik, itu sangat mudah. Tinggal aktifkan AUKUS, Five Power Defense Arrangement, dan The Quad versus China. Itu kita bisa hitung akhirnya perangnya akan seperti apa kalau Indonesia abai tentang itu. Oke, baik. Bu Kony, saya ingin menyentuh semua topik secara umum saja, mudah-mudahan bisa dijawab satu persatu oleh Bu Kony. Jadi kalau untuk pertahanan ada soal tuntutan atau harapan transparansi dan akuntabilitas modernisasi alutsista, kemudian persoalan anggaran pertahanan yang terbatas tapi kadang-kadang penggunaannya justru untuk lumbung pangan dan pemasangan pompa air, kemudian ada juga isu peningkatan kesejahteraan prajurit yang biasanya selalu jadi bahan jualan tiap 5 tahunan pemilu, dan kemudian ada reformasi pertahanan itu menyangkut reformasi pengadilan militer, evaluasi TNI, dan poros maritim yang tadi Bu Kony sudah katakan apakah akan dilanjutkan atau tidak. Nah, kira-kira apakah nanti malam akan ada strategi baru di luar sekedar meningkatkan atau memperbaiki atau memperkuat, Bu Kony? Saya nggak tahu, karena itu kan nanti akan ada tanya jawab ya, dan saya nggak tahu kemampuan saling menembak dari masing-masing calon itu seperti apa. Tapi saya berharap siapapun calon itu kita akan bisa melihat
manakah dia calon presiden yang paling tepat. Karena begini, kalau cuma bicara tentang anggaran kenaikan gaji dan lain-lain, itu sepertinya kayak PHP ya, mohon maaf. Jadi cuma bisa bicara tentang bagaimana internal TNI. Tapi yang kita mesti pikirkan, TNI itu lahir untuk apa? Untuk menegakkan kedaulatan negara. Contoh saja, apakah Rohingya kita bisa tangani? Karena ada keterbatasan sumber daya, kita mesti lihat perairan luas kita, ke ruang udara kita yang besar, kewenangan juga hukum internasional, dan jangan salah, apapun yang mau dibuat oleh Kementerian Pertahanan, mereka nggak boleh abai tentang bagaimana fungsi Kementerian Luar Negeri. Karena sekarang dengan pembelian yang masif pun alat utama senjata itu, satu hal yang mesti dibicarakan adalah dengan Menlu kan, apakah ini boleh dideploy atau tidak? Karena Indonesia ini doktrinnya masih inward looking defense gitu, masih defensif pasif. Padahal dengan alat senjata canggih yang akan dibeli atau dipersiapkan dan harus dipersiapkan sebenarnya oleh siapapun calon presiden, saya nggak bicara cuma Pak Prabowo karena beliau mantan Menhan ya. Tetapi itu harus dipersiapkan karena tadi saya sudah gambarkan menurut Tuan Hanas perang itu 2035 terjadi. Itu aja patokannya, berapa tahun dari sekarang kita harus siap sekali. Dan bagaimana, bukan saja pembelian, tetapi tadi bagaimana tentang trainingnya, personilnya, logistiknya, infrastrukturnya, organization systemnya, dan lain-lain yang harus dipersiapkan. Sehingga kalau ini jelas roadmap ini, saya pikir Mbak Tasya, tidak akan ada lagi kejadian-kejadian Angkatan Darat mengurusi knalpot bom misalnya. Atau apa mengurusi, yang menurut saya itu adalah urusan polisi lebih banyak gitu. Atau kita akan lebih memperkuat juga tentang bagaimana menyelesaikan isu yang paling kegawat menurut saya. Dibanding, saya tuh heran kok orang semua pay attention too much on Israel and Palestine. Well, with all due respect itu penting, tapi lebih penting lagi adalah sekarang kita perhatikan nggak, OPM itu makin masif, gerakannya makin terstruktur, makin canggih, kemampuan senjatanya makin hebat, dan sekarang GAM udah ikut juga. Jadi menurut saya kita coba lebih fokus kepada dua hal itu secara inward looking, dan secara outward looking yang kita pikirkan tentang kawasan tadi yang menurut saya akan sangat cepat, waktu 9 tahun itu akan berakhir dengan sangat cepat. Apalagi kita tahu dong, persiapan senjata itu nggak kayak beli ke mall udah siap. Kita harus punya roadmap yang jelas gitu. Oke, baik. Bu Kony, satu saja pertanyaan terakhir. Kalau bisa kasih gambaran, di mana posisi Indonesia terhadap kesiapan kalau terjadi lebih cepat, Bu Kony? Kalau terjadi lebih cepat, saya rasa apa yang disampaikan tadi menarik. Apakah kita tidak mungkin berkoalisi atau menjadi aliansi ya? Tetapi kalau kita bisa berpropos sebagai semacam maritime patrol atau airspace patrol atau underwater patrol bersama ASEAN, sehingga political security leg ASEAN itu akan lebih konkret, bukan saja di atas kertas, itu menarik. Makanya tadi saya pas dengar di awal, sempat untung terdengar bagaimana usulan untuk ASEAN diperkuat. Ya, saya sepakat ASEAN itu harus diperkuat, karena itu yang mungkin menurut saya menjadi landasan kita juga untuk lebih mampu menjadi outward looking defense. Karena ini kan mesti dilatih. Tentara yang tadinya brown water yang sangat inward harus menjadi green water, yaitu main di kawasan sebelum dia menuju laut biru atau dirgantara biru, yaitu di dua samudra dan dua samudra dunia. Ya, baik. Menarik kata Bu Kony. Bu Adriana, saya ingin mengulik tadi statement soal lebih baik kita fokus pada dalam negeri, soal OPM dan GAM yang ternyata diam-diam gerakan buat tanah makin kuat. Tapi isu Palestina, Gaza malam ini pasti akan mengemuka dan menjadi harapan masyarakat Indonesia disampaikan oleh calon presiden. Bagaimana menurut pendapat Anda, masing-masing calon presiden bisa memperkuat posisi tawar Indonesia dalam kaitan isu Palestina ini? Itu bukan isu agama, itu dulu yang paling penting. Karena ini yang di sekarang ini menurut Bu Adriana masyarakat masih ada yang melihat ini isu agama. Itu bukan isu agama. Ya, artinya Anda melihat ada isu yang dibiaskan ke soal agama yang memang sengaja dipelihara untuk kepentingan tertentu begitu? Iya, artinya itu kan terkait dengan identitas akhirnya. Iya, iya. Nah, kita tahulah polarisasi di kita ini kan juga menjadi potensi akan munculnya kekerasan-kekerasan berbasis identitas. Nah, itu harus di-clearkan bahwa isu itu bukan isu agama. Itu ada isu kemanusiaan, isu HAM dan sebagainya. Bahwa kemudian ada konflik, nah konfliknya itu harus difahami peta konfliknya seperti apa. Kenapa misalnya Hamas melemparkan 50 roketnya, rudalnya misalnya waktu itu. Nah, kemudian kita harus tahu bagaimana Israel selalu melakukan strategi-strategi serangannya. Jadi kalau hanya diyakini sebagai isu agama, itu kita tidak akan pernah paham persoalan di sana. Ya, nah Bu, bagaimana calon presiden harus menjawab ya pertanyaan-pertanyaan tadi, kalau kita kesampingkan soal isu agama yang memang sangat sensitif tadi, tapi bisa memperkuat posisi Indonesia dalam menangani isu Palestina ini? Yang paling mudah kalau dalam konflik and peace analysis, itu setiap ada konflik kita harus tahu mapping aktornya siapa di situ. Kepentingannya apa di situ. Dan karakteristik konflik itu tidak akan sama. Semua karakteristik itu berbeda-beda. Nah, satu yang harus kita tahu,
kalau terjadi kekerasan seperti kemarin itu, yang bisa dilakukan adalah ceasefire. Suka tidak suka itu ceasefire. Yeah. Nah, dengan itu baru kita bisa buka koridor kemanusiaan, kita bisa bikin jeda kemanusiaan, dan itu berulang harus dilakukan seperti itu. Karena kalau kita tidak paham persoalan, kemudian ada satu blok si Palestina, satu blok Israel, enggak apa-apa, dan kita bukan pihak yang berkonflik kan. Jadi menurut saya itu harus di state bahwa itu bukan konflik kita. Tidak perlu kemudian baperan lah kira-kira apa yang terjadi, bahwa isu kemanusiaan memang seperti itu dimanapun. Tapi selalu seksi untuk dijual ya isunya. Persis. Baik. Bu Adriana, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita tunggu nanti malam ya. Saya mau tahu jagonya siapa, Bu. Oke, nanti ya saya buat. Dan juga kita terima kasih Tasya buat Ibu Koni ya. Iya, terima kasih Bu Koni untuk waktunya. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi Bu Koni. Dan pemirsa, jangan kemana-mana. Masih banyak dialog yang akan kami hadirkan sebelum debat malam nanti. Karena itu tetap bersama kami di Nusantara TV.